Jangan. Hari terakhir dari perlombaan ini, itu nomor-nomornya 4x80 putri putra, terus dia lari itu 2 putra 2 putri ya. Untuk estafet itu berapa, terus, ya, berapa untuk 80 meter, berapa? 80 meter ya. Kalau 400 itu SMP dan SMA, SMP SMA putri ya, 4x400 ya, putra putri, putra putri ya, dan 2 putra 2 putri. Terus sebentar itu ada 800 juga. 800 umum? 800, ya, 800. Umum ya? Untuk SMP SMA. Oh, SMP SMA. Karena kemarin memang tidak bisa jalan. Jadi ada ini beberapa nomor yang telat kemarin itu. Nomor 400, 800. Kita harus laksanakan ini barangnya dua nomor itu. Jadi, oh, diperkirakan penutupan hari ya, Rabu ya? Ini Pak, ini sudah. Kalau sampai tidak penutupan jadi berarti hari Kamis besok. Oh, ditunda. Ya, kalau berarti bisa hari Kamis. Ya, kalau sudah gelap pun tunda. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mari. Nah, inilah situasi di Kabupaten Kompan dari lomba lari. Satu berapa? 12. Di bagian pertengahan ada yang jatuh dan kemudian masih diselamatkan, yang lain masih lari guys menuju finishnya. Nah, kita lihat seri 2 putri ya. Oke, juara satunya, juara duanya, juara tiganya guys. Ya, yang di bagian belakang sudah kecapean. Yang di belakang kecapean guys. Mau dipapa. Lagi dipapa, dipegang oleh panitia pelaksana kegiatan lomba lari, trofi bupati dan wakil bupati Kabupaten Papua. Nah, ini orangnya. Dipapa guys. Ya. Yang baru saja muncul tadi. Jadi ini seri 2 putri SMA yang kemudian di pertengahan jatuh guys. Tidak ada orang medik di sini kan? Tidak ada. Mungkin sudah santai. Mantar dia sudah, satu pegang sudah. Mari, abang pegang ke belakang sudah. Oh, mantar dia sudah. Orang ke medik, kamu tetap ke medik. Harus tetap ke medik. Harus tetap ke medik. Harus tetap ke medik. Mari. Diantar saya, tadi papa. Satu di belakang. Dua orang. Pinggir, jangan kita paksa, jalan ke sana. Dia pinggir dulu, dia ambil napas baik-baik dulu, dia pinggir. Dia ambil oksigen dulu, dia pinggir, dia terapa. Bisa.
Capian ya. Buka mata. Napas. Oke. Jadi salah satu putri lomba lari 400 meter seri 2 yang kemudian tidak bisa sampai finish dan jatuh pingsan dan kemudian dipapa di pinggir jalan. Jadi para panitia pelaksana kegiatan lomba telah mengupayakan untuk adik tersebut dapat siuman kembali. Oke, ini siapa nih? Nah. Nama saya Hazan ya guys. Hazan, ya. Jangan lupa like YouTube ya. Ya, linknya di bawah. Mantap. Kau sampai pertama. Jangan lupa like YouTube ya. Nanti masuk di YouTube nanti. Nah, belum diupload nah. Nanti setelah diupload baru. Nanti setelah diupload baru ya. Jangan terlalu banyak orang. Ah, ini anak-anak ini. Terlalu banyak ini. Tutup player saja. Sebagai panitia pelaksana kegiatan, memang sering terjadi kalau memang pelari memang dengan jarak tempuh yang begitu jauh, memang mereka kadang tapi tidak apa-apa. Memang karena mungkin kesiapan pemanasan kurang begitu maksimal, sehingga memang dengan jarak tempuh yang begitu jauh memang sering mereka terjadi kekurangan oksigen, sehingga memang membuat pelari jatuh. Dan itu nanti dibawa kemana nanti? Jadi perasana? Nanti kalau memang kita lihat kondisi atlet, memang ya. Kalau memang tidak begitu memungkinkan untuk dia bisa kembali, kita mungkin bawa ke rumah sakit untuk pertolongan di rumah sakit. Oke. Makasih ya. Iya. Oke. Panas, jangan terlalu rapat, boleh panas. Panas. Terlalu rapat. Satu dua orang saya, satu dua orang. Anak-anak pergi. Satu dua orang. Seri pertama laki-laki putra 400 meter. Nah, ini juara satunya. Oke, juara satu. Juara dua. Juara tiga. 08-15. Oke, seri pertama telah selesai putra. Kedua apa? Seri kedua putra, kemudian tidak ada lagi. Kemudian nanti kita masuk ke estafet. Kemungkinan ke estafet. Estafet, SD. SD. Oh. Tingkat SD. Masih berlanjut ini ya? Berlanjut. 4 kali 80. 40 ya. Masih berlanjut sampai penutupan, Pak ya? Masih berlanjut. Oh ya. Ayun tangan itu. Papua.
turun ke sini. 1 2 3 1 2 3 pegang dia Bobby. Jalan ke sana, jalan enak dulu. Jalan pele, jangan pele. Yang mana ini? 1 2 3 4 ini. Yang ini menang yang seri 2 putra ya. Seri 2 putra juara 2, ini seri putra juara 3. Juara satu siapa? Putra Putri SD. Putri SD siap. Oh. SD Kendi Asasian Kota. Berdiri dapat, berdiri dapat. Ini SD Putra Putri kan? Iya. SD YPK. YPK. Angkasan. Oh iya. Oke, kita baca dong. Ini SD Impres, maju aja. Ya. Bang. Mana peri keempat? Mana peri pertama? Oke, sip. Balik kanan. Balik kanan, depan. Ini lomba lari SD Putra Putri Estafet. Yang satu waktu empat gimana? Satu tiga. Ya. Di sana ya. Di sana. Satu. Perhatikan sini. Resti. Perempuan di sana semua. Perempuan sana. Maju sini, laki-laki. Lagi singgah tempat, perempuan yang jalan di sana. Nanti kan begini, soan, turun ke soan, ke store, takut teman perempuan. Dia lari data. Ini pelari satu, dia pelari tiga. Nah, jadi nanti, empat dan dua ada di sana. Mundur. Penyeberang pada saat hari lari. Oke, pelari konsentrasi. Masih salah guys, belum lari, belum siap, hancur, masih semangat guys semuanya, lagi tegang di Kabupaten Fafak, lomba lari estafet SD Putra Putri. Thank you.
Yang juara mana ibu? Ini nih. Juara. Madrasah. Madrasah ya, juara yes. Satu juara dua ya. Mantap. Oke guys, sudah selesai dari lomba lari estafet. Mantap. Sangat tegang guys, rame. Mantap. Ini juara Kejar. Persiapan untuk lomba lari estafet tingkat seri pertama putra putri estafet 1600 meter sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut di seri kedua putra putri estafet 1600. Oke guys, ini. Kalau gitu coba atur. Ada awas. Awas. Come on.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.